Assalamualaikum. Ni akan luar rumah siapa? Lawang. Luar rumah lawang siap. Rupanya lawang ke lagi kampung janda. Nali huragam. Ke kedi Humalaya tu berah. Yang banka kehidupan kita ni yang ponang grow. Jadinya lun di lawang. Nyawa anak lun lah. Ih, ada lun. Ada lun yang ada kulut tu. Lun ja bak kubur si lun di arah oleh dah. Semoga ya Allah mendumbutnya karena Allah dapat untuk tangkat kembali persoalan Aceh bahwa urunya Aceh di meyuk kehancuran. Jadi lun jak berdoa di ke kubur si lun yang kage pelahir kitanyo, yang kage didik kitanyo dari sejak unsi indah tu kitanyo, bahwa kita nyobek je ke keluarga pengkhianat dan baik je ke keluarga yang menghancurkan pada ideologi. Tapi didikan ulisi ulun tuan, bujuk kita nyo urung yang sajan, urung-urung yang pegot kebaikan. Nyan sabi amanah. Dan kita nyobek sagai-sagai giat ke urung yang benci kepada orang yang pegot kebaikan. Dan sabi gak mana pementong resiko harus bersaban-saban dengan orang pejuang yang lawan kezaliman dan kemukaran. Nyo ke ike kubu ulun si ulun tuan lun pegahabanyo lun kalung jalan amanah ulun si ulun nopat keluarga besar kamu hana sengaja hana lun pegah lebih awai. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahu syamad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wal insi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Azim, ya Mu'adzim, ya Hayyu, ya Qayyum. Nabi ya Allah, Nabi ya Rahman, Nabi ya Rahim. Kamu yang disinggalkan dari kisahnya di jalan-jalan kebaikan, dan kamu di Urah memelawan kezaliman dan kemakaran di kalanganmu. Dan kamu keluarga besar daripada Tengku Syeki, Tengku Semen Syeki, Tengku Semen Syeki, iman kamu keluarga besar dan ulama. Semoga kamu selalu dalam rida Allah, dan semoga urusan kamu lebih tepatkan dalam surga jannah kemain. Memandung keluarga besar dan keluarga Syeki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang perantau kami mohon menikah, ya Allah. Lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, inilah ideologi Aceh Merdeka kami yang selalu kami perjuangkan untuk menyambung perjuangan indah tu. Amin. Al-Fariyah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Nah, kebetulan ada wadah alun, nyawan alun dari almarhum Raja Loki dan rame yang suku keluarga karena alun hana sengaja juga anak alun tiga Hawaii dan di Padang urung-urung agam anak-anak alun yang agam ada wadah alun nah sudah siapa itu kebetulan nah yang tanpa luar jadi Allah, alhamdulillah pokoknya kebetulan ada semoga ya Allah memandu di tempat dan di surga satu nanti. Ingin mentong saudara-saudara alun mendum Bang Atsa Aceh Mansigom dunia di pindah Pak ya Pak di alun pindah ke ya jadi laganya alun kas selesai mendoa di pas di bulan Maulid dan jeung ketuan kalurah keluarga besar lun urangnya umandum yang tapubutnya demi kepentingan nasional Aceh demi kepentingan bangsa Aceh demi kepentingan harkat martabat bangsa Aceh kon kana untuk kepentingan keluarga. Jadi seluruh alun nyopat lun di rumah di laung ba di laung nya tetap na tengku ambia ikut lun sabi yang pengulun hana urang lain kamu dua sabi ka tengku ambia jadi urangnya lun berada di laung karena hana lun pegah ja di laung tiba-tiba lun bawa karena tingat lun golong lunjak bak kubur si lun maka nyo uronyo katuh lun teka keno lun wo rumah siat jelanya tak berangkat lom jadi nyo kepat gampung tempat geru abe dapur lun nakuh di laung jadi laung saboh daerah yang dalam sejarah si naguha tujuh na numpu di sini. Jadi saudara seralun mendum bangsa Aceh Mansigom dunia kru semangat kedron mendum. Salim pemulia lun kedron mendum. Semoga getanyo mendum luar dan dalam. Mari ta musabah dro ta pekuat dro ta angkat kembali bangsa Aceh sebagai bangsa yang punya harkat dan martabat. Jadi getanyo mendum bangsa Aceh ronyo berkembali ban sinisap lagi doa wujud dan perjuangkan bangsa kita sebagai bangsa karena MOU Helsinki yang menghancurkan kesatuan dan persatuan dan turunan-turunan ini termasuk partai-partai lokal dengan hadirnya partai maka hancur kesatuan dan persatuan dengan hadirnya partai hancur ideologi Aceh mereka bahwa bangsa Aceh mantongna bangsa Aceh mantongna bangsa Aceh mantong sebagai pemilik tanah ia maka oleh sebabnya getanyo mendum yang merasa dro bangsa Aceh jak bak tanggai 20 bulan 10 2022 ta pegot saboh simbol penggerakan di PDA sebagai simbol bangsa Aceh kamu saboh sebagai bangsa Aceh kamu lanjutkan